Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Datu Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau memulangkan semula allowance diterimanya sebagai pengurusi Khazanah Nasional Berhad Khazanah. Perdana Menteri menegaskan beliau tidak akan sekali-kali mengambil allowance berkenaan seiring pendiriannya sehingga kini untuk tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Tadi saya mempengerusikan mesyuarat khazanah. Rupa-rupanya, pengerusi khazanah ini selama ini Perdana Menteri semua ada allowance selaku pengerusi khazanah, saya tidak tahu. Selepas beberapa bulan, masuk akaun bank allowance mesyuarat, tetapi saya beritahu saya tidak mahu. Jadi saya terpaksa pulangkan balik allowance ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian Czech Institute Pembangunan Pendidikan Maju MIED di sini hari ini. Yang turut hadir ialah Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran. Anwar Ibrahim berkata, beliau juga memaklumkan pada mesyuarat itu supaya khazanah tidak membayar allowance-nya kerana enggan mengambil gaji Perdana Menteri selagi ekonomi negara tidak terangkat dan nasib rakyat tidak terbela. Bagi saya, ini bukan kenyataan politik. Saya bekerja dengan semangat dan keyakinan. Saya lalui cara hidup yang sangat susah dan derita. Mengajar saya apabila ada kuasa, cuba sebaik mungkin untuk membantu memperbaiki nasib rakyat. Sebab itu saya kata, saya bukan daripada keluarga kaya dan saya tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Kemudian ada orang berkata, tidak ambil gaji Perdana Menteri tetapi ambil gaji sebagai Menteri Keuangan, itu tidak benar, katanya. Sementara itu Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan mendiskriminasi berdasarkan warna kulit dalam usaha kerajaan untuk menghapuskan miskin Tegar. Saya sudah cakap dan menjadi sasaran kita sejak tahun lalu untuk menghapuskan miskin Tegar. Sudah tentu berdasarkan angka, Melayu adalah majoriti, tetapi berdasarkan rasio populasi, masyarakat India adalah antara yang paling miskin. Alhamdulillah, semua di Kuala Lumpur, Melayu, India dan Cina lepas sudah terkeluar daripada kategori miskin Tegar. Sekarang kita capai untuk Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang, Perak serta Johor dan sedang usahakan untuk negeri-negeri lain, katanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau memulangkan semula allowance diterimanya sebagai pengurusi Khazanah Nasional Berhad Khazanah. Perdana Menteri menegaskan beliau tidak akan sekali-kali mengambil allowance berkenaan seiring pendiriannya sehingga kini untuk tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Tadi saya mempengerusikan mesyuarat khazanah. Rupa-rupanya, pengerusi khazanah ini selama ini Perdana Menteri semua ada allowance selaku pengerusi khazanah, saya tidak tahu. Selepas beberapa bulan, masuk akaun bank allowance mesyuarat, tetapi saya beritahu saya tidak mahu. Jadi saya terpaksa pulangkan balik allowance ini, katanya. Beliau berkata demikian
ketika berucap pada majlis penyampaian Czech Institute Pembangunan Pendidikan Maju MIED di sini hari ini. Yang turut hadir ialah Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran. Anwar Ibrahim berkata, beliau juga memaklumkan pada mesyuarat itu supaya khazanah tidak membayar elaunya kerana enggan mengambil gaji Perdana Menteri selagi ekonomi negara tidak terangkat dan nasib rakyat tidak terbela. Bagi saya, ini bukan kenyataan politik. Saya bekerja dengan semangat dan keyakinan. Saya lalui cara hidup yang sangat susah dan derita. Mengajar saya apabila ada kuasa, cuba sebaik mungkin untuk membantu memperbaiki nasib rakyat. Sebab itu saya kata, saya bukan daripada keluarga kaya dan saya tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Kemudian ada orang berkata, tidak ambil gaji Perdana Menteri tetapi ambil gaji sebagai Menteri Keuangan, itu tidak benar katanya. Sementara itu Anwar Ibrahim menegaskan, beliau tidak akan mendiskriminasi berdasarkan warna kulit dalam usaha kerajaan untuk menghapuskan miskin Tegar. Saya sudah cakap dan menjadi sasaran kita sejak tahun lalu untuk menghapuskan miskin Tegar. Sudah tentu berdasarkan angka, Melayu adalah majoriti, tetapi berdasarkan rasio populasi, masyarakat India adalah antara yang paling miskin. Alhamdulillah, semua di Kuala Lumpur, Melayu, India dan Cina lepas sudah terkeluar daripada kategori miskin Tegar. Sekarang kita capai untuk Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang, Perak serta Johor dan sedang usahakan untuk negeri-negeri lain katanya. Mm-hmm.